Jokowi dan SBY sepakat dukung penuh pemerintahan baru pimpinan Prabowo. Presiden Joko Widodo menyatakan telah bersepakat dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, untuk mendukung pemerintahan baru yang bakal dipimpin Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hal ini dikatakan Jokowi saat memberikan keterangan bersama SBY setelah keduanya bertemu di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Kita juga sepakat, Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh untuk pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, kata Jokowi di Istana Merdeka, Sabtu. Kendati begitu, Jokowi menekankan, tidak ada pembahasan terkait dinamika politik terkini dalam pertemuannya bersama SBY. SBY hanya melapor penugasan barunya sebagai penasihat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. Ini tadi, membahas penugasan Pak SBY, ucap Jokowi sembari tersenyum. Sementara itu, SBY mengatakan, sudah sewajarnya ia melaporkan tugas barunya ke Presiden. Katanya, hal itu bagian dari etika politik. Dia bilang, tugas ini amat penting karena terdapat kewajiban internasional untuk mengentaskan malaria. Berkaca dari pandemi COVID-19 yang menimpa Indonesia beberapa waktu lalu, malaria bisa semakin memburuk jika tak segera ditangani. Ini etika politik karena siapapun yang mendapatkan peran di dunia internasional, apalagi saya mantan presiden, maka wajib untuk menyampaikan kepada presiden yang sedang mengemban tugas, tutur dia.